Hai Mamo. Halo, Anya. Leo Murphy. Halo, Anya. Tipe cewek lu tuh kayak gimana sih? Cantik. Kayak cewek gue sekarang. Sejak kapan mulai nyanyi? Sejak gabut di GH. Bener udah lama sih. Lu jago nyanyi? Enggak. Tapi lu bisa nyanyi? Enggak. Gue ada, tebak-tebakan. Apa? Penyanyi yang susah nelan siapa? Unmesh. Salah. Siapa? Ed Sheeran. Hal paling gila yang lo lakuin apa? Yang pernah lo lakuin? Kayaknya gue normal-normal aja sih selama hidup. Kalau lo apa? Ada nggak? Gue ngapain ya? Banyak sih. Apa? Contohnya? Contohnya... gue nabrak angkot. Terus orang yang di dalam angkotnya gak kenapa-napa, tapi minta gue bawa ke UGD. Oke, terus? Terus kita semobil. Lu nabrak angkot? Orang ada ibu-ibu gitu di dalam angkotnya. Terus gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa, tapi dia minta ke UGD. Jadi yang gila lu atau ibu-ibunya? Gue. Tetep soalnya, lu yang gila ya? Soalnya kita pas di UGD, anaknya di belakang marah-marah gitu ke gue. Oh, okay. Menurut gue itu agak gila. Gila? Ibu-ibunya? Guenya. Ibu-ibunya tetap. Oke. Biasanya kan cowok ada jurus buat deketin cewek. Kalau lu jurusnya apa? Nyanyi. Karena gue bisa nyanyi. Emang suara lu kayak gimana kalau nyanyi? Bagus kata viewer. Emang iya? Iya. Coba dong. Gak bisa, gue grogi. Katanya kan lebih banyak yang nonton kalau viewers daripada gue kan sendiri. Gue harus makan pedes kalau bisa nyanyi, percaya nggak? Ini pedes. Apa? Itu ada cabenya. Gak bisa, pedes banget. Harus pedes banget. Pedes banget. Ini? Gak pedes. Gue gak suka sayuran. Itu bukan sayur. Ini sayuran. Itu buah. Hah? Itu buah. Ini daun. Enggak, yang ini. Ini daun. Ini pedes banget tau. Enggak pedes. Gue harus pedes banget baru bisa nyanyi. Suara gue bagus, terus FYP TikTok. Ini pedes tau. Coba deh. Lu makan pedes terus lu nyanyi, pasti bagus. Perasaan lu gimana pas tahu Saiko Teguh pas mau masuk AE? Biasa aja. Kenapa? Karena kan dia bakal jadi saingan gua. Kenapa saingan? Kan setim. Ya kan nanti siapa yang dimainin? Gak bisa gua main bareng Teguh. Jadi kalau misalnya pro player itu masih saingan gitu ya buat dimainin? Bukan, kan Teguh role-nya tanker. Gua juga main tank, jadi role-nya sama. Gak lu bisa bukan disatuin. MM? Jungler. Awalnya jungler. Waktu itu bukan MM? Iya, waktu itu sempet MM juga. MPL kemarin MM kan? MM, sempat. Cuma gara-gara waktu itu gempa kan. Gempa? Iya, gempa. Pas MPL? Iya, pas MPL. Lawan siapa pas gempa? RRQ. Itu pas gempa kalian tetap main atau lari gitu? Main tetap, harus profesional. Kalau run tuh gimana gedungnya? Terus kena kalian lagi main? Gak tahu. Menurut lu gimana? Masuk rumah sakit. Mati gak? Gak ada yang tahu. Iya sih. Kenapa gak keluar lari? Harus profesional. Tapi kalau misalnya profesional terus kena musibahnya gimana? Ada asuransi kali dari kode lu. Oh gitu. Lu pernah galau gak? Pernah lah. Biasa lu ngapain biar enggak galaunya lama?
Nyanyi. Nyanyi, main gitar, terus main ML. Ngobrol. Main ML enggak? Kenapa? Gue kalau galau main ML. Kalau lagi galau main ML underperform gue. Bodoh gitu mainnya. Kan mainnya buat seru-seruan doang, enggak MPL atau itu. Enggak bisa. Kenapa? Underperform. Emang mainnya sendiri? Jadi enggak fun. Oh. Enggak dapat fun. Jadi kayak cupu gitu ya tiba-tiba. Kalau lu lagi galau, ngapain? Gue kalau galau. Cutting ya? Hah? Apa? enggak. Okay. Gue kalau galau main ML atau okay. Enggak main Heyday atau enggak COC atau enggak main Heyday. Iya. Yeah. Game. Lu suka berkebun? Lumayan seru. Atau enggak? Kalau enggak, gue tuh bisa ngapain sih kalau galau? Berenang. Enggak tahu. Kayaknya enggak ngapa-ngapain deh. Enggak ngapa-ngapain. Terus tadi main Heyday ngapain? Main game itu kan. Oh, main game. Gue di rumah duduk main game. Kalau lagi galau main game berarti. Iya. Yeah. Okay. Tengah gambar. Lu ada rasa takut sesuatu gitu enggak? Ada. Apa? Gue ular. Kok ular sih? Kan rasa takut sesuatu. Sesuatunya apa dulu? Cuma ular doang yang gue takut. Sama hantu. Oh, misalnya udah. Setan. Enggak, semuanya apa aja, ditakut ditinggalin atau apa. Cuma kalau gue cuma takutnya dua itu doang. Takut enggak punya uang. Sama Tuhan. Iya, iya bener. Sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Hal romantis yang pernah lo lakuin apa? Atau biasanya ngapain gitu biar romantis? Berhubung pacar gue kan? Iya. Yeah. Berhubung gue pacaran di e-sports jauh susah ketemu. Paling ngirim bunga doang tiap bulan. Kalau sebelum masuk e-sports gimana? Gak tahu. Sebelum masuk e-sport gak punya pacar. Belum pernah pacaran? Belum pernah pacaran. Jadi pertama kali pacaran? Iya. Jadi kalau romantis, lu biasa cuma ngirim bunga? Itu romantis sih. Tapi kayak mayat gak sih? Kenapa? Kayak kuburan gitu, kasih bunga. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak. Okay. Kalau kuburan kan ngasihnya air. Oh iya, terus sama ini, sama kalau lagi ngambek, lagi berantem, terus gue lagi jauh, gue kasih bunga lagi. Kayak mayat belum? Belum. Kalau kayak kalau kuburan itu kan disiram-siramin air gitu gak sih? Tapi ada bunganya tau. Iya kali ya? Emang iya, enggak iya kali. Oke. Okay. Kalau lu ngapain? Kalau romantis gue. Nah. Gue samperin, terus udah. Oke. Okay. Samperin dong. Ya. Apa ya? Tadi katanya doang. Ada lagi. Oke. Okay, gue kadang romantis tau. Kadang kayak itu doang deh. Oke. Okay. Lu tipikal yang gampang suka sama orang gak? Enggak. Tau dari mana? Kok tau dari mana? Iya, tau dari mana lu gak gampang baperan orangnya? Karena gue susah percaya sama orang. Trust issues? Iya. Enggak trust issues juga sih, kayak orang baru kenal. Itu butuh waktu lama aja buat gue. Lu percaya gak sama gue? Enggak. Kenapa? Baru juga ngobrol. Kan itu udah kayak sejaman gitu? Tetap baru. Oke. Okay. Biasanya setahun baru percaya gue. Lama banget. Lah emang. Yang kalau misalnya baru ketemu terus udah percaya ada gak? Lu kali, lu percaya sama gue ya? Percaya? Iya berarti lu. Ada itu lu. Oh iya? Iya. Gue? Demi apa? Kan tadi lu ngomong. Oke. Okay. Lu paling suka tuh liburannya ke tempat kayak gimana? Pantai. Sama dong? Emang iya? Laut. Sama. Kok sama? Nah, gue suka. Kalau gunung? Enggak. Sama lagi. Ikutin lu ya? Enggak, emang beneran sama. Kalau lu kemana? Kalau liburan? Bali.
dugem ya? Enggak. Gue tiap pagi, ya. Lari pagi di Bali? Enggak. Enggak. Apa bikin TikTok? Enggak. Gue kalau di Bali tuh bangun pagi ke pantai, tanning, besok ke hotel, besok siangnya ngapain gitu, makan, lunch atau apa gitu, habis itu udah malamnya. Ngapain? Dugem? Bukan. Bukan juga, kita dinner biasanya. Oh dinner. Kayak kemarin gue kan berdua sama positif temen cewek. Positif ya, berarti liburan iya, itu positif. Iya, kita positif itu kayak healing gitu. Tanning tuh apa tanning? Ngitipin badan bukan sih? Iya. Gue perlu tanning gak? Gak apa-apa, lu udah tan. Udah tan? Iya. Dari 21 Pilots yang ngewakilin diri lu apa? Emang lu tau 21 Pilots? Tau. Apa? Penyanyi, band. Apa? Ya, lirik bener. Yang ngewakilin lu apa? Lagu... Emang lu suka 21 Pilots? Suka banget. Terus yang paling lu suka apa? Liriknya? Lagu... Yang kayak ituin lu banget. Lagu Migraine judulnya. Liriknya apa? Cause sometimes to stay alive you gotta kill your mind. Keren, keren, keren. Keren kan? Keren, keren, parah. Keren. Rating? Keren. 1 sampai 10 liriknya. 8. Kok gak 10? Karena gak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Oke. Okay. Kalau misalnya lahir jadi kartun, lo mau jadi apa? Bima Sakti. Gue mau jadi Krishna. Wih. Tau kan Krishna yang makan, yang anak kecil? Yang ungu kan? Engga, dia tuh biru. Ungu? Biru. Tadi ungu iya, sekarang biru. Biru atau ungu? Biru. Udah biru, bukan janda berarti. Kalau Bima Sakti kenapa? Bima Sakti sakti dia, bisa ngancurin bumi. Itu kartun yang mana sih? Bima Sakti pokoknya. Dia superhero gitu, kayak Marvel. Tapi kartun. Film Indo? Suka Marvel nggak? Suka. Film Indo? Kayak Captain America dia. Mirip lo? Dikit. Apanya? Ototnya, ini nggak kelihatan ya. Emang lo ada ototnya? Dikit. Di mana? Di sini. Mana? Ini. Nggak ada. Iya nggak kelihatan. Pamer. Gue nggak suka pamer yang ngeri-ngeri. Oke. Okay. Katanya lo pernah top global ya? Top global apa? ML. Pernah. Apanya? Hero-nya. Hero apa? Chou. Nomor berapa? 1. Serius? Serius. Emang lo pernah top global? Enggak, pernahnya top lokal. Top lokal apa? Leslie. Enggak Betrik? Belum bisa, belum jago. Gue lagi belajar. Oke. Mau mabar gak? Gak mau. Kenapa? Lu top lokal kan? Jago dong. Enggak. Ya kalau misalnya mainnya sama gue itu musuhnya masih termasuk jago. Buat lu pasti gampang. Gampang. Cuma gak mau. Kenapa? Kegampangan. Lu suka susah-susah? Sukanya susah-susah. Contohnya kayak lawan siapa kemarin? Lawan RRQ. Tapi lu kalahnya lawan? RRQ. Bukannya Aura ya? Iya di playoffnya Aura. Hah? Iya di playoffnya Aura. Jadi kalahnya lawan siapa? RRQ sama Aura. Oke. Okay. Demi itu beneran gempa? Enggak. Oh enggak. Yang MM tuh Nino. Yang MPL kemarin, lu gak MM sama sekali? MM. Sempet kan? Sempet dong. Tapi lu sama Nino mirip gitu tau. Emang kan jadi gua kayak gua saudara. Tuh suka ketuker. Emang iya? Iya, dia adek gua. Demi apa? Demi Alek. Dia tuh sebenernya adek lu? Enggak lo bukan. Gimana sih? Soalnya mirip, jadi kayak kalau misalnya lu bilang, gua percaya. Kayak tadi lu bilang, lu artis Global TV, gua percaya. Sorry, gua bohong. Iya. Sinetron. Sinetron bener. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that in the